Halo, saya Laksmi Pamuncak. Selamat datang di podcast Kitab Kawin yang membahas tema-tema seputar cinta dan perkawinan dari perspektif perempuan tentang perempuan. Dalam podcast yang terilhami kumpulan cerita saya ini, kita akan mendengarkan pengalaman dan pergolakan yang hanya bisa dirasakan dan dialami oleh perempuan. Dan mereka, para perempuan ini, ada di tengah-tengah kita: kisah-kisah tentang cinta, perkawinan, dan problema perempuan bersama Laksmi Pamuncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar, teman-teman pembaca, rekan-rekan media, rekan-rekan jurnalis dan juga blogger. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat ya dimanapun berada. Oke, selamat tahun baru dulu 2022 dan senang sekali hari ini saya Indri bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua dalam acara press talk podcast Kitab Kawin dengan tema yaitu podcast atau siniar sebagai media bersuara tentang perempuan perkawinan dan juga isu-isu sosial. Ya, apa kabarnya semua teman-teman sambil menunggu yang lain ya. Sambil saya juga sapa teman-teman yang sudah hadir. Saya tadi melihat ada teman-teman yang sudah mewakili CNN Indonesia. Mbak Elis, selamat sore Mbak Elis. Halo. Kemudian ada Mbak Sonya juga dari Kompas ya. Selamat datang. Dan sambil menunggu teman-teman yang lainnya juga sambil menjelaskan bahwa podcast kita kawin ini merupakan siniar yang membahas tema-tema seputar cinta, problema perempuan, dan juga perkawinan dari perspektif perempuan dan juga tentang perempuan yang terilhami dari buku, buku kumpulan cerita Kitab Kawin karya Laksmi Pamuncak. Acara hari ini, teman-teman semua terselenggara berkat dukungan Gramedia Pustaka Utama dan juga Portlan Podcast. Kemudian khusus diselenggarakan hari ini karena bersamaan dengan tayangan episode 7 dengan topik yaitu ragam seksualitas dan kita di bagian pertama yang sudah teman-teman semuanya bisa dengarkan melalui Spotify. Dan khusus untuk teman-teman yang hadir sore hari ini di Zoom, ya. jadi kita nanti boleh ngobrol santai aja. Saya juga ingin mengundang teman-teman barangkali yang sudah mendengarkan podcast Kitab Kawin, boleh berkomentar di kolom chat ya. Kemudian yang ingin bertanya juga boleh, silahkan saja. Karena di akhir acara kita akan bagikan ada lima hadiah untuk lima penanya yang beruntung. Di antaranya hadiahnya adalah voucher kode gratis berlangganan satu bulan atau beli e Kitab Kawin dengan tanggal penukaran vouchernya adalah 20 Januari sampai dengan 28 Februari 2022. Baik, sambil menyapa teman-teman yang lain-lain -yang, lain yang sudah bergabung hari ini. Jadi sore hari ini kita akan ngobrol santai dan kalau sedikit membahas tentang podcast Kitab Kawin, melalui podcast ini kita juga akan mendengarkan nukilan ya teman-teman semua dan juga cerita di balik penulisan kumpulan cerpen Kitab Kawin yang diterbitkan di tahun 2021. Termasuk juga dengan wawancara dengan berbagai pihak dan dua di antaranya akan hadir di tengah-tengah kita. Jadi saya juga nggak akan sendirian. Nanti saya akan mengundang teman-teman saya yang baik hati sudah bersedia untuk hadir sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Laksmi Pamuncak yang merupakan penulis kumpulan cerpen Kitab Kawin dan juga host podcast Kitab Kawin. Selamat sore Mbak Laksmi. Halo, apa kabar? Oke, okay. selamat bergabung dengan kita ya. Kemudian yang kedua adalah Mbak Helga Wurotijan, selaku penyintas dan pendamping korban kekerasan seksual. Selamat sore Mbak Helga. Apa kabar? Selamat bergabung dengan kita semua selamat ya. Selamat sore. Terima selamat kasih. Sore. Suara saya terdengar. Suaranya terbenar. sudah terdengar. Sudah oke. Okay. Mbak Laksmi masih di mute ya, Mbak. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga ada Mbak Ade Kusumaning. Selamat sore Mbak Ade. Apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dengan kita sore hari ini. Selaku aktivis kesetaraan gender dan LGBTQIA+, dan juga media persen 100% manusia film festival. Dan yang terakhir, narasumber kita yang akan bergabung juga ada Mbak Patricia Wulandari atau Mbak Peti dari produser selaku produser Potluck Podcast. Selamat sore Mbak Peti. Halo, apa kabar? Suaranya masih tidak terdengar Mbak Peti. Mungkin boleh digedein sedikit kayaknya ya. Oke. Ya, teman-teman apakah sudah mendengar suara saya? Sambil kita bergabung dengan keempat narasumber hari ini, kita boleh mulai ngobrol. Teman-teman kalau mau ikutan ngobrol yang sudah hadir di sini juga silakan saja. Boleh berbagi testimoni atau feedbacknya bagaimana setelah mendengarkan podcast Kitab Kawin atau ingin bertanya sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu podcast atau siniar sebagai media bersuara ya tentang perempuan, perkawinan, dan juga isu-isu sosial. Oke, saya akan mulai dulu. Saya mau ke Mbak Laksmi Pamuncak dulu. Mbak Laksmi, selamat sore. Selamat sore, Pak kabar? Baik, sehat juga. <laughs> Maaf, tadi uh, tadi belum di unmute. Oke, semoga apa-apa ya suaranya. Sudah terdengar. Oke, okay. okay, Malasmi mungkin teman-teman di sini juga banyak yang penasaran ya. Apa sebetulnya mungkin boleh cerita dulu nih menyapa teman-teman semua yang hadir di sini juga. Bagaimana apa alasannya meluncurkan podcast Kitab Kawin? Silakan Malasmi. Oke, okay, jadi podcast ini Mbak Indri sebenarnya adalah upaya kecil-kecilan saya untuk memperluas daya jangkau tema-tema penting seputar perempuan dan perjuangan mereka yang ada dalam cerita-cerita pendek dalam buku saya Kitab Kawin yang terbit bulan Maret 2021. Nah, saya itu juga berharap bahwa podcast ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin tidak punya banyak waktu membaca ya. Okay. Atau malah lebih suka mengkonsumsi kisah-kisah nyata ketimbang fiksi. Nah ini bukan berarti saya nggak percaya pada kekuatan fiksi untuk menyentuh atau membangun kesadaran terhadap isu-isu sosial, tapi ketika kumciar kitab kawin itu diterbitkan, saya tuh merasa kok ada, ada yang kurang lengkap gitu rasanya. Cerita-cerita itu sebenarnya saya tulis berdasarkan kisah-kisah nyata ya, dalam mm -hmm. kehidupan yang saya dengar dari teman, atau saya baca di media, dan beberapa di antaranya seperti perkawinan anak, KDRT, kekerasan seksual, itu adalah masalah-masalah yang mendesak untuk di... Berani bersama begitu. Nah, setelah bentuk fiksinya diterbitkan, saya malah merasa justru kisah-kisah nyata itu harus diberi ruang gitu untuk disuarakan. Okay. Jadi, saya langsung kepikiran, "Wah, bagus juga nih kalau bikin podcast berdasarkan cerpen-cerpen ini." Dan jadi, saya mm -hmm. bisa memadukan fiksi dan cerita-cerita uh, nyata yang terjadi di sekeliling kita, uh, tapi kita juga bisa bicara tentang sastra dan storytelling, dan bicara tentang isu-isu sosial yang konkret, gitu, dan juga bisa memberi platform kepada para pakar, para penyintas, dan perempuan-perempuan yang ingin berbagi cerita, cerita personal ya, untuk turut angkat suara uh, tentang tema-tema penting tadi gitu, dan juga mungkin tentang perkawinan pada umumnya, mulai dari yang berat-berat seperti poligami, atau perselingkuhan, sampai yang happy-happy gitu, apa yang membuat perkawinan itu langgang, dan sebagainya. Oke, jadi memang sampai saat ini sudah ada tujuh episode ya. Silakan mengundang teman-teman semua yang mungkin belum mendengarkan, coba deh langsung dikulik seperti apa uh, setiap episodenya gitu ya. Dan ini juga membuktikan bahwa memang ruang diskusinya selalu terbuka ya, Mbak, Raksmi, Mbak Laksmi. Ya, melalui buku, betul. melalui podcast dan media yang lainnya. Betul. Oke, kalau kitab kawinnya sendiri, adakah konsep khusus di balik judul seperti itu, Mbak Laksmi? Dan apa yang menginspirasinya? Uh, sebenarnya saya tuh tergelitik uh, karena KBBI kan uh, menyatakan bahwa kawin dalam bahasa Indonesia itu punya makna ganda ya Ada kawin dalam pengertian menikah dan kawin dalam pengertian melakukan hubungan intim gitu Nah lalu saya sadar bahwa dalam pengertian ganda itu kawin juga bisa berarti bentuk hubungan yang sepihak Atau yang dipaksakan atau di luar kehendak perempuan Dan jadi bukan atas dasar suka sama suka ya Contohnya pemerkosaan, perkawinan anak dalam segala bentuknya dan yang tak jarang dikukuhkan oleh adat atau budaya setempat, dan bahkan dalam hubungan pernikahan pun bisa terjadi kekerasan atau kdrt. Nah, ini semua tema-tema penting yang saya pikir uh, harus terus diwacanakan dan dibicarakan terus-menerus, sebab banyak perempuan nggak sanggup melawan atau membebaskan diri dari kezaliman atau hubungan yang tidak sehat. Kadang mereka bahkan nggak sadar bahwa mereka sedang ditindas, atau bahwa mereka turut mengamini nilai-nilai patriarki yang berlaku di masyarakat. Dan laki-laki juga harus dibuka matanya terhadap cara pandang feminis, ya, yang menolak kekerasan dalam segala bentuknya, dan memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki. Nah, caranya yaitu menulis, dan kebetulan itu sesuatu yang saya memang um, biasa lakukan, tapi juga meluaskan um, pesan itu lewat platform-platform lain, seperti podcast nah untungnya uh, waktu itu potluck produser podcast-podcast yang sangat bagus di Indonesia saat ini dan juga Gramedia Pustaka Utama penerbit saya uh, bersedia untuk mendukungnya jadi jadilah nih kitab kawin jadi mulainya tuh podcast. Maret 2021 gitu ya Mbak pada saat pandemi bahkan betul itu uh, itu peluncuran uh, bukunya ya peluncuran uh, kumpulan ceritanya uh, uh. Podcast sendiri kalau nggak salah mungkin Mbak um, Mbak Patty Patricia Wulandari bisa confirm uh, kalau nggak salah September ya atau atau Oktober diluncurkannya. Selamat oh, sore Mbak Peti, sudah terdengar suaranya? Halo, udah kedengeran? Ya udah udah kedengeran silakan silakan boleh berbagi cerita di baliknya mbak iya. termasuk juga nanti boleh diceritakan juga ya mbak Laksmi dan juga mbak Feby tentang hmm. formatnya tadi teman-teman juga udah dengerin di depan itu kita sudah putar sedikit untuk untuk trailer openingnya gitu nah boleh diceritakan sedikit tentang podcast kita kawin ini sendiri iya. silakan uh, pertama kali sih diluncurin episode perdana itu bulan November ya November 2021 kalau uh, Bentar. Tadi pas ditanya aku juga baru ngecek lagi kapan ya <laughs> Rilis Rasanya udah lama banget gitu iya. Soalnya persiapannya emang udah dari Tengah tahun sekitar Betul. Juni atau Juli gitu Pertama kali Betul. kita diskusi Cuman memang waktu itu uh, nyetok dulu Rekaman-rekaman dulu Kemudian akhirnya baru rilis tuh November 2021 Terus memang uh, ada sedikit Mungkin bukan perubahan Tapi penyesuaian format ya Formatnya kan sekarang memang jadi Dalam satu cerpennya Mbak Lasmi itu kan Mengusung satu isu gitu ya yang dibahas dan jadi makanya formatnya itu dibagi dua, jadi satu isu ini dibagi menjadi dua episode. Episode yang pertama itu nukilan dan proses Mbak Lasmi bercerita tentang proses penulisan di balik cerpen itu. Kemudian episode yang kedua itu adalah bincang-bincang dengan narasumber terkait dengan isu yang dibahas gitu. Di, baik di episode satu maupun ya, isu yang menjadi uh, tema besarnya itu sendiri gitu, untuk setiap hmm. uh, bungkusan lah gitu ya tadinya memang kami mau menggabungkan gitu ya semua jadi ditumpek blek jadi satu gitu habis nukilan kemudian orang bisa mendengarkan obrolan dengan narasumber yeah. cuman memang setelah dipikir-pikir lagi itu durasinya akan menjadi sangat panjang terus juga mengingat podcast di Indonesia sendiri kan dari berdasarkan pengamatan kami ya dan juga kami juga sempat melihat beberapa survei independen lah yang dilakukan oleh beberapa institusi-institusi independen podcaster gitu yang menyebutkan kalau attention span atau mungkin durasi podcast di Indonesia itu memang idealnya, paling ideal bahkan tuh 15-20 menit gitu. Okay. Jadi makanya kami melihat sepertinya lebih baik dibagi dua supaya orang fokus, oh yang ini tentang cerpen, kemudian yang satunya lagi ini tentang isu dibalik cerpennya itu gitu. Oke, okay. lalu setiap rilisannya setiap bulan atau gimana Mbak Peti? Jadi supaya bisa menunggu ya, teman-teman oh, iya. yang mungkin menyaksikan atau ingin mendengarkan episode berikutnya ya. Kalau rilisannya bisa dibilang satu topik itu kan dirilis menjadi dua episode itu yang dirilis setiap minggu. Jadi misalnya hari ini kan setiap Kamis ya, hari ini kan baru rilis episode tujuh hmm. yang nukilan tentang cerpen Isabel istri abangku. Kemudian minggu depan itu ada, uh, Kamis depan ada obrolan tentang topik yang dibahas dalam Isabel istri abangku ini yaitu tentang ragam seksualitas kita, ragam seksualitas dan kita. Kemudian habis itu ada jeda satu minggu, memang baru berikutnya rilis lagi ke topik berikutnya. Okay. Jadi setiap dua minggu untuk satu topik, kemudian jeda satu minggu, lalu rilis lagi satu topik lagi gitu. Oke, jadi teman-teman bisa menunggu setiap bulannya tuh ada beberapa episode yang sudah akan dirilis oleh Potluck, begitu ya. ya. Oke, ya balik lagi ke Mbak Laksmi. Mbak Laksmi tentang topik nih ya. Kekerasan hmm. seksual terhadap anak dan perempuan itu kan salah satu tema yang diangkat gitu di kitab kawin dan muncul juga di episode lima dan enam dalam podcast. Nah ini boleh diceritakan juga apa yang mengilhami? Apakah karena memang kasus kekerasan seksualnya sedang marak diberitakan di media? Atau bagaimana Mbak Laksmi? Silahkan. Nah, uh, cerpen rujukan ini um, Azul Maya sebenarnya saya sudah tulis tahun 2019. <coughs> maaf ini um, tenggorokan saya sedikit kering. Maaf-maaf. <laughs> Sedang okay. uh, minum juga boleh, Mbak? Oke, okay, sebentar ya. Boleh-boleh <laughs> silakan. Selamat datang untuk teman-teman okay, yang baru kasih. hadir ya. Silakan. Ya, tadi seperti saya bilang, saya tulis tahun 2019, jadi ini sebelum kasus kekerasan seksual itu ramai diberitakan di media ya, atau mendapat perhatian khusus bahkan dari Presiden Jokowi yang baru-baru ini menghimbau agar RUU PKS atau TPKS secepatnya disahkan. Nah, Azumaya itu bercerita tentang remaja 15 tahun yang diperkosa bapaknya berkali-kali di rumah mereka sendiri. Nah, ini berdasarkan cerita nyata yang saya baca di media online sekitar tahun tahun yang sama, kalau nggak salah 2019 juga, sebelum pandemi. Nah waktu itu kasus pemerkosaan anak oleh bapak sendiri itu belum banyak diberitakan di media ya, nggak seperti sekarang. Nah pada 2020 BBC Indonesia mencatat bahwa selama pandemi ditemukan sekitar 215 kasus pemerkosaan dalam keluarga, ya. termasuk oleh bapak sendiri, dan masih banyak yang belum tercatat ya menurut Komnas Perempuan. Nah, sekarang seperti Mbak Indri bilang tadi, kasus kekerasan seksual mulai diberi perhatian khusus ya di media dan dalam wacana-wacana publik. Mulai dari seorang bapak yang di Sleman itu, kalau nggak salah yang dibekuk polisi karena ketahuan telah memperkosa dua anak kandungnya selama delapan tahun. Kemudian juga ada kasus di Sulawesi Utara di mana seorang perempuan berusia 23 tahun bersaksi dalam sebuah video bahwa ia telah diperkosa ayah kandungnya selama lima tahun. Kemudian di Banyumas juga ada seorang istri yang melaporkan suami dan anak laki-lakinya ke polisi karena telah memperkosa anak perempuan selama tiga tahun. Dan baru-baru ini kasus-kasus pelecehan seksual di kampus, pro dan kontra permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan kasus yang paling menghebohkan kemarin itu kasus santri di Bandung yang memperkosa 14 atau 16 santri perempuan sampai ada yang hamil gitu ya. Selama bertahun-tahun tuh rebak ya diberitakan di media. Mm -hmm. uh, nah, Kompas edisi 11 Desember uh, tahun lalu juga bahkan menyebut ini dalam headline-nya ini sekarang kita sudah masuk dalam kasus darurat kekerasan seksual dan dalam tiga minggu terakhir jagat film diwarnai kontroversi seputar film Penyalin Cahaya di mana salah satu penulis skenarionya dituduh melakukan kekerasan seksual dan ini ironis sebab film Penyalin Cahaya tuh kan dimaksudkan sebagai sebuah wake up call ya bahwa kita tuh harus meniadakan impunitas, harus memperbaiki perangkat hukum untuk melindungi korban, menghukum pelaku dan juga memperdayakan saksi dan juga membuat lingkungan kerja dan keluarga aman dari kekerasan seksual. Nah, jadi ini semua um, per, apa Fakta bahwa Perjuangan untuk Pencegah melaporkan menindak nama hukum pelaku itu jelas masih panjang dan berliku-liku membuat saya ingin menulis tentang kekerasan seksual dan juga mengangkatnya sebagai tema apa namanya dalam dalam podcast ini 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 sebuah topik yang penting dan tidak harus apa harus tidak putus-putus dibicarakan menurut saya. Ya, harus terus dibicarakan, ya, sampai yeah. dengan saat ini pun kita masih berusaha untuk membuka ruang diskusinya. Yeah. Saya boleh ke Mbak Helga. Selamat sore, Mbak Helga. Terima kasih, ya, sudah bergabung dengan kita sore hari ini. Apa kabarnya, Mbak Helga? Boleh dibuka dulu suaranya untuk di-unmute. Selamat sore, Mbak Helga. Mbak Helga Apakah ini. Suara saya terdengar dengan jelas, mbak. Ya, Maaf. sudah terdengar, Mbak Helga. Selamat datang ya, ya bersama dengan kita semua, Mbak Helga. Ini. Mbak Helga Halo. ini sebagai penyintas kekerasan seksual yang mengisi episode 6 ya, Mbak Helga. Nah, ini saya punya pertanyaan, tapi sebelum itu kita boleh dengarkan dulu sambil kita mengundang teman-teman lain yang barusan hadir di sini untuk mendengarkan apa saja yang diobrolkan di sana. Tentu saja hanya cuplikannya. Teman-teman bisa menyaksikan atau mendengarkan episode utuhnya nanti di podcast Kitab Kawin ya, tapi kita mau me mengajak panitia dulu untuk memutarkan sedikit ya trailernya episode 6 bersama dengan Mbak Helga. Silakan. Basically 11 tahun terakhir itu isu kekerasan seksual itu mulai orang-orang udah mulai aware gitu ya. Ada semacam kebangkitan kesadaran dari masyarakat bahwa interaksi seksual tanpa konsen itu ada adalah kekerasan seksual. Bahwa lalu kasus Pelaporan meningkat sebagiannya adalah karena kesadaran yang uh, meningkat juga, gitu, tentang isu kekerasan seksual, tapi sayangnya memang kalau mau dilihat dengan jujur gitu ya sebagian itu hanya sebagian tapi sebagiannya lagi karena memang kasusnya men, meningkat tajam dengan meningkatnya juga eh, apa fenomena radikalisasi agama gitu ya agama yang diinternalisasi dengan sangat sembarangan itu sehingga sangat nggak menghargai apa menghargai terutama nggak menghargai perempuan jadi gitu ya mem membuat kita jadi properti semata-mata objek seksual perempuan dipandang sebagai semata-mata lubang itu juga menyumbang sebenarnya menyumbang uh, angka kasus yang meninggi gitu ya. Lalu ada fenomena mito. Mitu ini jujur aja kalau boleh dilihat sebenarnya uh, lebih populer di kalangan menengah ke atas ya um, karena kalau dilihat dari masyarakat yang menengah ke bawah itu nggak terlalu mereka asal tahu aja dan sebenarnya masih bingung juga sama dengan itu apa gitu tapi terus ikut-ikutan gitu ya termasuk sebagian besar uh, middle class juga sebenarnya sebenarnya masih seperti itu gitu cuman karena waktu itu rame dan dianggap gerakan keren melawan kerasan seksual semuanya serba ikut tapi sebagian kecil middle class ke atas sudah menyadari karena karena apa karena mereka bahasa Inggris cukup bagus gitu ya untuk memahami tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris karena kan ini memang lebih banyak literatur yang menjelaskan dengan dengan baik gitu ya mulai dari ke, apa kejadian di Hollywood sampai gerakan di seluruh dunia itu kan dalam bahasa Inggris sehingga memang yang bisa mengakses itu sebagian kecil middle class dan yang ke, ke atas gitu ini juga kelas menengahnya masih dibagi dua juga gitu sama kelas menengah yang Sebenarnya secara ekonomi mungkin bukan kelas menengah bahkan mereka miskin tapi secara keinginan pengen tahu sesuatunya gitu ya. Cukup cerdas untuk cari tahu ke ke jaringan-jaringan atau situs-situs yang yang enggak abal-abal gitu. Jadi gerakan mituin ini sendiri sebenarnya membangkitkan kesadaran masyarakat tapi di kelompok tertentu gitu ya. nggak bermaksud main kelas sih cuman memang ke, tapi kelihatan gitu. Di sisi lain juga Kelompok-kelompok radikal budaya dan agama yang merasa privilege-nya terganggu itu juga bangkitnya jauh lebih kuat dan lebih besar melawan melawan kampanye-kampanye ini sehingga kalau secara jujur mau dilihat sebenarnya udah nggak imbang karena e, banyak dari kawan-kawan yang e, kampanye dan edukasi tentang kekerasan seksual itu e, banyak sekali yang terpisah-pisah ya mungkin menjadi satu karena kasuistik banget gitu ada kasus tertentu tentang kekerasan seksual semuanya bersuara hal yang sama membagikan hal yang sama sama. Tapi bener-bener gak berjejaring secara kuat dan dalam gitu. Beda banget sama kelompok lawan yang mereka uh, menyuarakan yang sama tapi bisa berjejaring dengan kuat dan dan akarnya sangat dalam gitu. Ini yang menyulitkan sebenarnya uh, perjuangan ini gitu karena kita berjuangnya dan menyuarakannya sendiri-sendiri sementara mereka berjejaring cukup kuat dengan dengan memang ikatan agama itu memang sangat kuat ya. Tapi kita nggak ada sesuatu yang sangat ideologis yang bisa mengikat dengan kuat gitu itu masalah besar di gerakan di di Indonesia gitu oke okay. itu tadi adalah cuplikannya teman-teman semua bisa mendengarkan keseluruhan obrolan Mbak Laksmi dan juga sharing Mbak Helga Wurotijan selaku penyintas kekerasan mereka dominasi pelaku kekerasan seksual oke okay. Mbak Helga Tadi kita sudah ngobrol sedikit tentang topik kita sore hari ini. Nah, kalau bicara secara general dulu, bagaimana Mbak Helga melihat inisiasi Mbak Laksmi melalui podcast Kitab Kawin ini? Silakan, Mbak Helga. Selamat sore dulu semuanya. Ini mau sore. Kalau nanti, nanti kalau sinyal saya terganggu, saya tutup video nggak apa-apa ya. Nanti boleh, si, boleh, Mbak. Dekat saya Silakan. itu di depan tempat tinggal saya itu ada ada masjid yang uh, apa pengeras suaranya mengarah ke oh, baik. sini ya lalu beberapa kawan di sini juga ada yang biar kucing Dan ini lagi musim uh, kucing girah jadi akan okay, iya akan iya. berisik. <laughs> saya mohon maaf sebelumnya ya oke <laughs> <kalau, that. laughs> oke okay, okay. kalau suaranya nggak apa apa sini, ya. soal ini inisiasi apa, uh, tulisan yang lalu di perdalam lewat percakapan podcast ini menurut saya adalah apa uh, ya, uh, terobosan kreatif yang menjadi wadah uh, baru untuk uh, bersuara juga menjadi uh, cara baru untuk pemulihan bagi bagi uh, korban dan dan penyintas karena uh, karena begini uh, banyak dari dari korban dan penyintas itu kan uh, belum belum nyaman untuk berbagi dengan konselor ya. untuk melakukan metode pemulihan yang bertemu dengan orang lain nah, nah uh, apa, uh, podcast ini yang mengangkat isu-isu uh, terkait perempuan khususnya yang yang kerasa seksual, menurut saya jadi terobosan penting untuk untuk orang bisa uh, punya daya dialog dengan diri, diri sendiri gitu ya tanpa uh, harus merasa sendirian itu yang itu yang itu yang, itu yang uh, saya lihat ya jadi jadi ini inisiatif yang sangat penting dan terobosan baru yang yang sangat membantu terutama bagi bagi uh, banyak orang dan masyarakat uh, khususnya kor korban penyiksaan dan masyarakat luas Baik-baik, jadi kehadiran Mbak Helga diharapkan bisa bisa memantik juga ya kehadiran teman-teman lain untuk bisa speak up, karena itu memang di juga dalam podcastnya di episode ke 6 untuk, untuk bisa berani berbicara, lalu kemudian berani juga untuk mengajukan dan, dan mendapatkan pertolongan seperti itu ya. Oke, untuk Mbak Laksmi, Mbak Helga, dan juga Mbak Ade, boleh kita berkumpul sebentar karena berdasarkan tadi Mbak Laksmi sudah sempat singgung sedikit. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan di akhir tahun 2021, kekerasan kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan ya, bahkan termasuk ada melalui online juga yang kemarin saya baca melalui Magdalene. Mm -hmm. Khususnya di masa pandemi sehingga RUU TPKS diharapkan memang sanggup menjawab aspirasi dan juga kebutuhan hukum di masyarakat. Nah, update berita terbarunya pada 18 Januari 2022 kemarin, RUU ini telah melangkah maju menjadi RUU Inisiatif DPR teman-teman sekalian. Nah, meskipun perjuangannya masih panjang untuk mengawalnya, bagaimana pendapat teman-teman semua atas pemberitaan ini? Apakah melihat celah ada harapan untuk masa depan? Saya boleh Mbak Laksmi dulu? Mbak. Ya, uh, jadi ini uh, progres ya, uh, dan ini melegakan. Tapi hmm. bukan berarti perjuangan sudah selesai ya, jalan masih panjang. Seperti kata Indri tadi dan masih rentan diutak-atik oleh kelompok-kelompok yang mungkin nggak puas, terutama kelompok fundamentalis agama ya. RUU TPKS itu kan belum disahkan, tapi hanya diputuskan sebagai RUU inisiatif DPR gitu. Uh, prosesnya yang se sepanjang saya ketahui harus mengalap apa, DPR menyerahkan ke pemerintah dulu terus presiden kemudian mem perlu membuat supres kalau nggak salah untuk membentuk tim terus selanjutnya akan terjadi pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah dan baru setelah terjadi pembahasan bisa disahkan nah jadi kita betul-betul berharap nih pada teman-teman aktivis kita seperti Mbak Helga seperti Mbak Ade untuk mendesak pemerintah untuk cepat-cepat menyempurnakan RUU termasuk memuat atau mengesahkan lima bentuk kekerasan seksual yang sempat dikeluarkan oleh Badan Legislasi atau balik DPR dan juga memastikan untuk tidak terbatas pada isu itu saja dan terus terang kalau menurut saya ini kayaknya bakal alot ya mungkin Mbak Helga dan Mbak Ade juga punya masukan sendiri tentang ini silakan Mbak Ade Mbak Helga Mbak Ade dulu barangkali boleh di-unmute ya mbak silakan ya Uh, aku kalau menurutku sebenarnya uh, Kalau yang dari balik sekarang ini kan Yang baru kemarin itu Tetap uh, terjadi penyunatan besar-besaran gitu kan Dari RUU PKS yang uh, Di awal diajukan uh, oleh Teman-teman uh, semua juga gitu Jadi uh, kalau aku melihat uh, Apa namanya Apa yang dibilang sama Komnas Perempuan itu uh, Penting gitu ya Pertama Pertama uh, jadi bisa jadi hal yang baik gitu ya ketika uh, dilepasin dulu nih dari miskonsepsi uh, dan judgement yang selama ini juga sangat ngawur terhadap uh, RUU uh, aku RUU PKS lah ya yang 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 kemarin itu kan gitu kan uh, apa dan harus melihat uh, dengan kritis dan kemudian juga uh, untuk masukan misalnya benar-benar harus mendengarkan uh, bukan hanya lembaga-lembaga tapi bagaimana pengalaman-pengalaman uh, uh, korban gitu loh uh, yang gak cuman sekedar uh, wacana aja gitu tapi juga benar-benar harus mendengarkan uh, masukan masukan yang ada gitu jadi uh, gak uh, kalau masih disunat-sunat uh, ya dari dari 15 aja jadi lima ini kan juga uh, bersoal gitu uh, lalu juga bahwa harus uh, sangat uh, apa ya, that we have to be on the same page. Dasarnya, ini adalah relasi kuasa. Gitu, kalau kita nggak ngomongin uh, relasi kuasa dan uh, persoalan uh, gender, gitu ya, buat aku bisa jadi jebakan sih, justru gitu yang... Uh, uh, I know it will be very... Ya, yang kemarin aja alat banget, makanya disunat. Gitu kan, <laughs> ini uh, uh, pastinya uh, upayanya sih harus kalau buat aku harus kita kembalikan lagi gitu ke RU PKS yang uh, waktu yang itu memang waw. sudah baik gitu gitu yang uh, alot tapi uh, uh, apa dasarnya dasarnya benar gitu. Uh, bukan atas uh, dasar uh, kalau sekarang tuh kayaknya kan mau, mau apa ya, menyingkirkan banyak hal gitu supaya uh, Orang-orang yang melakukan kekerasan nggak kena kalau menurutku jadi gitu gitu. Jadi ini ini tetap aja tidak ada restitusi misalnya gitu buat uh, pendampingan korban gitu. Terus uh, hanya apa tidak ada pendampingan kecuali kalau misalnya udah masuk uh, apa sebagai uh, persidangan atau gimana gitu ya. Uh, uh, dan saya rasa hal-hal uh, kayak gini, uh, Mbak Helga apalagi sebagai uh, uh, pendamping gitu kan banyak kasus kekerasan seksual juga pasti melihat bahwa yang sekarang ini sebenarnya ya ya semacam apa ya kayak buah simalakama gitu loh sekarang ini gitu tapi ya kita harus dorong terus sih kalau menurut saya gitu gitu jangan jangan kita masuk ke apa ya dibekan Batman kali gitu yeah, yeah. terus sih kalau Kawal Awal ya. terus ya Mbak Ade. Oke, okay. ya, Mbak Helga ingin menambahkan sesuatu? Silakan. Uh, ya uh, betul sekali ya dikatakan Mbak Ade dan Mbak Laksmi tadi ini memang sempat diulangkannya. Tapi uh, setelah menjadi penetapan inisiatif, kita masih punya kesempatan sebenarnya ya, karena uh, di, di taraf uh, daftar inventaris uh, masalah kita masih bisa uh, memasukkan kembali pasal-pasal yang pernah dirampok. <laughs> Saya bilangnya dirampok karena karena uh, sebenarnya itu ada saya, apa saya, saya pribadi meyakini itu ada lebih lebih politik di di dalam situ dan kelompok-kelompok uh, fundamentalis uh, agama terutama ya, yang yang uh, terus terus lobby dan kita masih punya uh, waktu dan kesempatan berjuang ketika undang-undang uh, ini disusun uh, DPR bersama pemerintah. Jadi kita kita sama-sama masih bisa mendorong gitu memasukkan kembali pasal-pasal yang sudah pernah pernah dilaporkan dan kita terus kita tentu ter harus terus berharap nah, harapan baik itu adalah bensin perjuangan bagi banyak orang bagi mbak Laksmi mbak Ade untuk terus bersuara terkait hak perempuan korban dan penyintas. penetapan RUU tindak pidana kekerasan seksual sebagai RUU inisiatif DPR ini juga Uh, apa namanya uh, bisa menjadi titik terang dari terowongan panjang gelapnya penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia kita tak kita tahu betapa rap culture atau mewajarkan kekerasan seksual itu masih masih kental uh, dalam sikap masyarakat uh, kita uh, sementara dalam RU ini seluruh uh, seluruh kebutuhan meskipun seperti yang disampaikan oleh Pak Dek tadi masih banyak sekali yang harus kita perbaiki tapi uh, apa uh, seluruh kebutuhan uh, terkait penanganan terkait uh, perlindungan dan dan pemulihan diakomodasi di dalamnya dan uh, kesempatan setelah penetapan ini kita akan kita pakai bersama-sama nah, kalau ada teman-teman yang uh, mungkin mau mau uh, ini apa namanya uh, mau ikut bergabung ada beberapa jaringan bisa bisa menyalurkan uh, kesempatan kita memasukkan kembali pasal-pasal yang pernah uh, pernah uh, dirampok nah, tapi uh, bagi bagi saya dan saya harap bagi semuanya RUU ini menjadi titik awal perjuangan yang semakin dekat dengan dengan tujuan kita ya. Memang meski memang butuh masih butuh proses untuk disahkan, tapi saya yakin semangat teman-teman tetap tetap ada gitu untuk untuk mengawal dan memasukkan kembali hal-hal baik yang pernah dirampok dari dari RUU ini. Ya, Mbak Helga nanti selanjutnya boleh minta tolong mikrofonnya didekatkan lagi dengan mulut ya supaya lebih jelas lagi. Terima kasih banyak. Lalu Mbak Helga kalau kita bicara soal langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum misalnya untuk mendukung dan mengawal terus uh, langkah ini pengesahan RUU TPKS-nya, silakan. Uh, 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 ada beberapa jaringan yang uh, bisa mengakses mengakses kawan-kawan uh, yang yang nanti akan menyusun uh, apa menyusun dokter independen masalah. Uh, elemen masyarakat yang yang butuh atau peduli dan ingin ingin apa namanya ingin bergabung memberikan pendapat dan masukan itu sangat terbuka di jaringan teman-teman ini Uh, termasuk uh, saya saya sendiri baru baru mau ngajak beberapa teman penyintas ya gitu ya, untuk untuk ikut urun rembuk. gitu ya terutama yang uh, seperti mbak Dibilang bilang tadi yang restitusi itu kan masih masih ini ya masih belum masuk dengan dengan cukup baik uh, dibandingkan uh, rancangan undang-undang yang yang sebelumnya yang sudah cukup baik uh, jadi uh, sebenarnya masyarakat masih bisa uh, kembali mengawal ya masyarakat tentunya masyarakat yang terkeras seksual karena banyak sekali yang yang saya mengutip ya ada fraksi yang bilang kami anti kekerasan seksual anti kekerasan seksual ya tapi tapinya panjang tapi lalu menolak <gitu> itu itu ini ya pr pr besar gitu masyarakat selain kita tetap harus mengedukasi masyarakat bahwa kekerasan seksual itu merampas hak asasi perempuan yang merupakan yang bagian dari hak asasi manusia jadi masih banyak kesempatan masyarakat yang ingin apa namanya ikut mengawal gitu ya Uh, dan kita nggak usah terlalu takut dengan uh, akan banyak banyak jaringan karena semakin banyak jaringan yang ya, ikut membantu perjuangan ini akan semakin semakin baik dan menguatkan uh, apa namanya pembentukan undang-undang uh, untuk untuk tujuan yang akhir yaitu yaitu disahkannya undang-undang. Ya harapan, tapi harus mendapatkan dukungan ya dari seluruh lapisan masyarakat ya. Oke, okay. kita juga mengundang teman-teman semua yang hadir di sini. Selamat sore semuanya, selamat bergabung bersama dengan kita di Press Talk Podcast Kitab Kawin. Sore hari ini kita akan membahas tentang temanya podcast atau siniar sebagai media bersuara tentang perempuan, perkawinan, dan juga isu-isu sosial yang lainnya. Nah... Uh... Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar atau di kolom chat. Nanti kita akan punya lima hadiah untuk teman-teman yang beruntungnya akan kita umumkan di akhir acara. Oke, spesifik membahas tentang podcastnya yang menjadi benang merah untuk obrolan kita sore hari ini. Saya boleh ke Mbak Peti dulu, Mbak Peti. Jadi sebagai salah satu penggerak media baru nih, bagaimana Mbak Peti dan juga Potluck ya melihat potensi podcast nih untuk menyampaikan isu-isu serius di Indonesia. Oke, kedengeran suaranya? Ya sudah kedengeran, kedengeran. ya. Oke, okay. ya, silakan. Oke, okay. kalau dari aku sendiri sih sebenarnya memang podcast ini sangat punya potensi ya untuk membicarakan topik-topik yang spesifik karena kan memang sebenarnya dari awalnya podcast itu memang di mungkin bisa dibilang kayak didesain ya untuk membicarakan isu-isu ya sesuatu yang niche lah gitu. Jadi kreator yang punya ketertarikan akan topik tertentu kemudian membicarakannya di dalam podcast gitu. Karena masih bisa dibilang podcast itu kalau dibandingin dengan channel lain misalnya dengan YouTube atau dengan yang lainnya gitu ya dia tuh masih lebih uh, lebih tidak bising gitu dari segi iklan kemudian dari segi pemain juga walaupun memang sekarang uh, pemainnya itu sudah mulai banyak dan tambah banyak dan memang sayangnya topik-topiknya itu masih sejauh ini ya sebagian besar itu masih seragam sekali gitu jadi makanya memang uh, karena banyaknya topik yang seragam itu juga makanya saya melihat isu untuk membahas topik-topik semacam ini tuh masih potensi masih besar sekali cuman memang tantangannya adalah gimana untuk mengangkat topik ini tuh ke permukaan gitu. Jadi bukan berarti sebenarnya topik hiburan itu salah gitu ya. Karena ya saya juga mendengarkan topik-topik hiburan itu cuman gimana supaya membuat uh, variasinya tuh lebih banyak gitu topik-topik tertentu ini yang uh, yang niche ini terutama ya dan kemudian yaitu diangkat ke permukaan supaya orang pun juga tahu kalau misalnya ada topik semacam ini yang didiskusikan juga di podcast gitu sih. Berarti tantangannya apakah di penyajian ya, Mbak, Mbak, Mbak peti atau lebih ke mana? Uh, mungkin ke distribusi salah satunya, okay. terus juga memang makanya tadi di awal uh, saya sama Mbak Laksmi sama GPU juga membicarakan soal format ya, Ya. Karena kan juga menyesuaikan dengan format yang saat ini diterima, gitu. Walaupun hmm. kalau misalnya melihat dari persuaikan, ya, uh, disesuaikan. Soalnya, kalau misalnya melihat podcast di Amerika sendiri, gitu kan, memang mereka tuh konsepnya banyak yang long form, ya, ngobrol 2 sampai tiga jam tuh orang dengerin gitu. Ya, nah, ya. di sini memang, uh, lebih mungkin mungkin terbiasa dengan format YouTube, jadi memang pendek-pendek uh, itu orang lebih cenderung betah untuk mendengarkan juga, mungkin karena mereka sambil beraktivitas, kemudian nanti harus lompat kegiatan-kegiatan lain kayak gitu. Jadi ya itu ada penyesuaian dari segi format, kemudian mungkin juga distribusi juga. Makanya memang di press talk ini kan juga ingin memperkenalkan ke teman-teman media ya mengenai podcast ini membahas isu tentang perempuan supaya juga ini kalau misalnya boleh mengutip dari kata-kata Mbak Helga tadi memang banyak gerakan yang terpecah-pecah gitu. Kenapa enggak ya kita bersama-sama gitulah karena kita kan memang punya ya punya isu yang sama yang untuk disebarkan ke orang lebih banyak. Oke, okay. thank you Mbak Betty. Nanti kita ngobrol lagi terkait dengan podcastnya ya. Oke, okay. yeah. saya ke Mbak Ade juga nih, Mbak Ade terkait dengan episode tema episode 7 yang sudah rilis hari ini ya, yaitu adalah ragam dan ragam seksualitas dan kita. Nanti Mbak Ade juga akan turut berbagi pandangan di dalamnya teman-teman semua. Nah, apa yang Mbak Ade sampaikan di dalam podcast Kitab Kawin ini? Silakan Mbak. Uh, yang saya sampaikan itu ada soal uh, coming out, soal keberagaman. Ya uh, terus juga soal uh, sebentar ya saya nyantek lagi, ya, boleh <laughs> boleh banget tunggu-tunggu. Uh, jadi Malah uh, Saya mungkin bisa bantu sedikit apa nih yang diobrolin kami. Ya, Oke okay. jadi bicara tentang being me satu gitu ya. kan kemudian proses coming out terus bagaimana uh, sikap diri saya terkait uh, pemikiran maupun kondisi masyarakat terhadap kami yang uh, kalau buat saya uh, people like us itu kami itu amazing jadinya blow their minds <laughs> kalau saya bilangnya gitu <laughs> oke okay, jadi episode 7 yang uh, bagian kedua sangat sangat bisa dinantikan sama teman-teman semua karena isu isinya juga akan menarik sekali ya sebagai sambungan dari episode yang pertama yang rilis di hari ini. Sa ya. Mbak Laksmi, lalu uh, teaser sedikit dong Mbak tentang episode 7 ini yang belum mendengarkan mungkinnya karena baru rilis hari ini. Terkait dengan rilisnya episode 7 dengan tema tersebut, ada kekelisan sendiri nggak sih Mbak yang ingin Mbak Laksmi ungkapkan begitu melalui cerpen Isabel Istri Abangku? Ya, kalau kegelisahan tuh banyak makanya ya. Jadi, ya. podcast ini. Ya. Nah, jadi episode 7 dan 8 ini, episode 7 seperti tadi kata Indri sudah mulai streaming ya di Spotify hari ini. Itu akan mengusung tema ragam seksualitas di tengah kita atau ragam seksualitas dan kita. Nah, cerpen rujukannya Isabel istri abangku itu bercerita tentang Celine, seorang lesbian yang belum coming out dan abang satu-satunya namanya Alex yang sangat-sangat dicintai oleh Celine itu lalu menikah dengan Isabel. Perempuan dan ditaksirin Selin sejak masa remaja. Nah, ketika seorang dan Isabel tuh masih di satu SMA, Isabel yang punya banyak pengagum cowok dia cantik sekali dan sangat apa memikat gitu ya. seorang uh, seperti memahami ya secara instingtif perasaan silin uh, terhadap dia dan sesekali seolah menanggapinya gitu. Jadi bisa jadi Isabel seseorang biseksual gitu. Tapi seperti Celine yang nggak pernah coming out, Isabel tuh juga nggak pernah menyatakan orientasi seksualnya terhadap Celine. Jadi ambiguitas antara mereka ini yang terus mewarnai hubungan mereka yang kadang penuh kontradiksi. Nah ketegangan ini jadi semakin menonjol ketika mereka terpaksa jadi ipar satu sama lain. Nah, melalui cerita ini saya ingin menggambarkan sebenarnya sebuah situasi di mana meski sering nggak dibicarakan, kita sebenarnya hidup di tengah beragam seksualitas ya. Dan kita nggak cuma bicara beragam orientasi seksual, tapi juga identitas gender, ekspresi, perilaku, dan ciri-ciri seks atau yang seperti istilah termutahirnya SOGIESC dari sexual orientation, gender identity, expression, and sex characteristics. Nah, saya belajar istilah ini dari Mbak Ade nih. Kalau saya nggak ngobrol-ngobrol sama Mbak Ade sebelum apa <laughs> sebelum press talk ini, mungkin saya pun juga tidak tidak ngeh ya bahwa istilah ini adalah yang dipakai sekarang. Nah, meskipun secara ontologis distinctions atau kategori itu sudah ada ya di 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 tengah-tengah kita, di masyarakat kita, tapi istilah-istilah atau konsep-konsep baru kan nggak selalu mudah disosialisasikan ya, apalagi diterima. Dan pemberitaan media pun nggak uh, jarang mengandung bias, apa homofobia yang seringkali memisrepresentasikan istilah-istilah itu. Belum lagi ada nilai-nilai kepatutan juga, gitu, yang berlaku dalam masyarakat yang belum apa-apa, sudah menolak atau uh, tidak mau terbuka, gitu, pada keragaman seksual ini dan mau tidak mau, uh, pada akhirnya, you, you have to be your own advocate, ya. Yeah? Hmm. Dan semua platform yang bisa digunakan untuk menyuarakan uh, betapa pentingnya menghormati perbedaan. Dan menggiatkan edukasi seksual lewat berbagai macam bidang seperti film, sastra, seni rupa, seni pertunjukan, olahraga, forum diskusi itu harus harus digunakan. Mm. Oke, okay, terima kasih. Kita pengundang kembali teman-teman yang mungkin ingin bertanya ya, silakan loh teman-teman semua ini boleh berkaitan dengan podcastnya, boleh berkaitan dengan topiknya, boleh disampaikan ke mbak Laksmi, mbak Peti, mbak Helga atau mbak Ade. Mbak Ade tapi jadi saya jadi penasaran deh untuk yang disampaikan nanti melalui episode 7 itu apakah yang tadi istilah eh, apa namanya yang semakin berkembang ya mbak Laksmi, LBG, LGBT, plus. Nah itu apakah akan disampaikan juga penjelasannya di dalam episode berikutnya nanti yang akan rilis? Uh, uh, nggak terlalu seperti itu sih Baik. gitu karena uh, karena maksudnya uh, cerpennya kan lebih bicara uh, lesbian and bisexual gitu ya jadi ya. uh, 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 lebih bicara bagaimana uh, apa namanya uh, dan dan uh, closeted gitu karena okay. mereka belum out gitu jadi uh, topiknya lebih bicara ke situ dan bagaimana itu yang tadi saya bilang uh, kondisi penerimaan masyarakat sebenarnya okay. terhadap uh, keragaman uh, apa namanya uh, gender identity gitu. Jadi uh, dan sexuality gitu. Jadi lebih ke situ sih gitu. Oke, okay. kita nggak sabar untuk mendengarkan jangan dibocorin semua ya Mbak Ade. <laughs> Nanti kita masih akan tunggu. Berarti kapan mau akan rilisnya ya Mbak Peti? Minggu keberapa? Di bulan Januari kah? Boleh di-unmute dulu Mbak Peti? Iya, oke. Okay. Oh. ya minggu depan. Minggu depan, tanggal 27 Januari berarti ya, seminggu tanggal. dari sekarang. Tanggal 27, setiap hari Kamis ya berarti Mbak Peti, untuk ya. bagian satunya sudah keluar, nanti bagian keduanya yang bersama dengan Mbak Ade akan muncul juga. Jadi teman-teman bisa menyaksikan atau bisa mendengarkan secara langsung nanti melalui Spotify. Mbak Laksmi, balik lagi nih, saat proses pembuatan podcast ini, Mbak Laksmi kan mencari narasumber juga terkait dengan tema-tema yang dibicarakan di dalam setiap cerita. Nah bagaimana perasaannya Mbak ketika mendengarkan kesaksian teman-teman narasumber ya, khususnya para penyintas terkait dengan topiknya masing-masing? Uh, ya itu Sebuah proses yang luar biasa ya Banyak dari mereka saya kenal Tapi juga banyak yang saya belum kenal Bahkan dengan Mbak Helga dan Mbak Ade aja Ini baru ketemu di pertama kali Dan ini ketemu-ketemu dalam medium ini Jadi tidak secara langsung um, Tapi rasanya kok kita Sudah seperti teman seperjuangan begitu ya <laughs> seperti soulmates gitu karena kita berjuang untuk sesuatu yang sama gitu dan dan mempunyai kepedulian terus-menerus gitu tentang hal-hal seperti ini jadi um, uh, tidak hanya pembelajaran yang saya dapatkan dari mereka uh, tentang isu-isu yang terkait tapi juga um, rasa solidaritas itu gitu yang terbangun hmm. antara kita jadi saya merasa berterima kasih sedalam-dalamnya bahwa uh, pertama-tama bahwa mereka bersedia meluangkan waktu ya untuk meramaikan podcast ini dan juga menyumbang suara tentang hal-hal yang sama sekali nggak mudah tapi juga um, lebih terhadap keberanian mereka ya sebenarnya keberanian mereka untuk uh, bicara dengan begitu fasih dengan begitu dipikirkan gitu ya sesuatu yang sudah mengalami proses um, um, dalam apa dalam Um, penyerapan mereka, penghayatan mereka terhadap masalah-masalah um, mereka hadapi. Uh, jadi saya merasa tercerahkan sekali gitu. Uh, kesaksian Mbak Helga dalam episode 6 misalnya itu ya. luar biasa ya menyentuh dan menohok dan saya sungguh berharap kedepannya akan ada lebih banyak penyintas seperti Mbak Helga yang angkat suara semoga kita agar kita semua tergerak untuk uh, memberantas kekerasan seksual dalam segala bentuknya dan juga saya luar biasa tersentuh oleh kesaksian Mbak Ade. Uh, dalam episode 8 yang tadi kita uh, telah singgung tentang pengalamannya coming out ya sebagai lesbian ya. kepada ibunya um, itu yang saya tidak akan pernah lupakan dari apa dari wawancara itu Mbak Ade itu bicara tentang reaksi ibunya yang luar biasa indah ya ketika ia ya, coming out begitu indahnya uh, izin uh, Mbak Ade untuk mengutipnya ya uh, Mbak Ade bilang tak ada di jagat ini di semesta ini yang bukan ciptaan gusti allah kamu ada hidup kamu ciptaannya masa mama menolak ciptaannya nah itu kan apa luar biasa sekali loh uh, dan mau tak mau saya juga mengaitkan ekspresi cinta ini kepada dengan uh, kepada kesaksian uh, narsum saya uh, satunya lagi itu mbak nino widiantoro seorang psikolog tentang bagaimana unconditional love orang tua itu sangat penting ya bagi kebahagiaan si insan manusia ini gitu bisa jadi cinta orang tua itu juga mempengaruhi Uh, proses self acceptance anaknya karena ketika coming out itu merupakan sebuah proses uh, tapi prosesnya hanya bisa terjadi setelah kita sendiri bisa jujur dan menerima diri sendiri dan cinta dan penerimaan seperti kata Mbak Ade bisa datang dari mana saja dan orang-orang lain yang memang tulus menerima kita apa adanya pun bisa dianggap keluarga ya sebab keluarga nggak ditentukan hanya oleh hubungan darah jadi uh, itu hanya um, beberapa contoh uh, bagaimana saya mendapat pencerahan dari narsum-narsum saya. Hmm, indah sekali, nanti teman-teman bisa juga mendengarkannya ya. Kita masih bicara soal proses pembuatan podcast, saya boleh uh, ke Mbak Peti doang, Mbak Peti mungkin boleh ditambahkan bagaimana prosesnya, karena memang uh, pembuatan podcast Kitab Kaun ini dilakukan pada masa pandemi ya, tektokannya gimana, apakah terus kemudian semuanya dilakukan secara online, ini hal-hal teknis yang mungkin kita juga pengen tahu ya, seperti apa. Karena kan ada Mbak Laksmi bernarasi, lalu kemudian ada interview juga, lalu kemudian juga ada uh, sajian survei dan lain sebagainya. silakan Mbak Peti. Untuk proses pembuatannya memang dari awal ngobrol ya, dari tengah tahun itu, tektokannya memang secara online. Okay. Uh, WhatsApp call sama Mbak Laksmi, kemudian email-emailan untuk yeah. skrip segala macam juga kadang-kadang oh, sampai ya. tengah, tengah malam ya, <laughs> ya kadang sampai tengah malam ya <laughs> tapi kalau untuk proses rekamannya sendiri memang mbak em, Laskmi datang ke studio jadi kan Potluck okay. podcast memang ada studio rekaman sendiri ini kedengaran nggak hmm. ya suaranya Suaranya agak putus kedengaran okay. kedengaran kedengaran ya oke okay. aja uh, apa visualnya tapi suaranya oke okay. silakan oke okay. oke okay. Iya, berarti uh, awalnya pokoknya dari proses pembuatan skrip itu secara online dilakukan sampai akhirnya waktu itu proses rekaman Mbak Laksmi datang ke studio. Itu baru pertama kali uh, kami bertemu muka langsung ya. ya. Waktu itu terus langsung rekaman gitu. Uh, uh, jadi, uh, dan itu juga cukup menantang ternyata. Rekaman nukilan, kemudian rekaman proses penulisan, dan juga pembuatan nara skrip untuk bincang-bincang dengan narasumber itu juga terjadi perombakan beberapa kali ya Mbak ya dari yang format ya. di awal gitu ya. uh -uh. karena memang ketika lagi praktek langsung gitu ketika produksi baru kami juga Kenauan baru sama-sama ya. belajar nih uh -uh. Okay. karena ya. baru pertama kali rekaman uh, podcast penulis gitu ya kemudian meng, bisa dibilangkan mengalihwahanakan dari buku kemudian dibuat jadi bentuk podcast gitu jadi sama-sama belajar sama-sama melakukan perombakan pas lagi rekaman. Yeah. Oke okay, <laughs> gitu. baik, jadi terus ya, terus belajar terus sampai dengan melakukan uh, penyesuaian format sampai dengan sekarang. Thank you. Yeah. Oke okay, selamat sore untuk Mbak Elis dari cnnindonesia.com ingin bertanya ke beberapa narasumber ya saya ke Mbak Laksmi dulu dari menulis kemudian merambah ke dunia podcast bagaimana adaptasinya Mbak Laksmi silahkan boleh diceritakan. Uh, ya terus terang sangat menarik ya Mbak Elis. Uh, ini pertanyaan yang bagus sekali uh, karena ini masuk ke dalam inti apa um, kreativitas saya yang yeah. selama ini biasa dengan kata-kata panjang-panjang dan apa memikirkan kalimat itu harus seperti apa dan uh, ritmenya harus seperti apa dan um, dan semua elemen-elemen uh, juga juga yang um, um, uh, terkait dengan fiksi uh, yang uh, telah saya lakukan uh, untuk beberapa saat sekarang. Uh, tapi um, ada satu unsur uh, penting di dalam uh, podcast ini, karena ini kan suara yang dikedepankan, kan? Jadi, uh, suara lah yang me membawa kita ke audiens kita. Begitu, dan uh, itu um, adalah elemen yang sebenarnya sangat saya sukai. Mungkin karena saya juga penyair, jadi sebelum um, sebelum menulis puisi pun saya mencoba mendengar bunyinya ah, iya. atau kalau sedang sedang dalam proses menulis puisi pun saya akan membacakannya untuk diri saya hmm. sendiri untuk mendengar bunyinya untuk mendengar iramanya untuk mendengar musiknya gitu jadi um, terus terang dari dulu saya sudah sangat menikmati uh, membaca uh, pemikiran saya dan juga um, apapun yang saya pikirkan kemudian saya tuliskan akan jauh lebih jelas gitu loh akan akan jauh lebih um, masuk akal gitu uh, bagi saya gitu jadi um, pengalih wahana atau pengalih ini tidak um, tidak terlalu sulit gitu bagi saya karena saya memang senang membacakan karya begitu lebih senang membacakan karya daripada harus menjelaskannya gitu sebenarnya okay, begitu baik. oh okay, ya dan juga saya? kalau boleh saya tambahkan um, um, mbak Indri Um, unsur tambahan yang uh, bagi saya juga sangat penting dalam hal ini uh, ini kembali lagi kepada penjelasan saya tadi di awal um, kesempatan untuk bisa memadukan fiksi um, atau storytelling dengan unsur-unsur isu sosialnya uh, jadi menghadapkan kita kepada cerita-cerita nyata yang menjadi apa yang menjadi um, pemantik dari cerita-cerita ini dari cerita-cerita fiksi ini itu um, jadinya uh, membuat saya lebih Uh, lebih memahami lagi gitu loh inti permasalahan atau um, atau dimensi-dimensi uh, yang mungkin tidak tertangkap oleh fiksi saya gitu dan saya juga jadi berkenalan dengan orang-orang luar biasa seperti narsum-narsum saya seperti Mbak Ade Mbak Helga dan juga dengan um, Patty dan Raymond suaminya di Potluck uh, yang Wah, yang yang banyak uh, mengajarkan saya tentang cara-cara storytelling yang lain, begitu loh. Jadi ini semua saling apa saling memperkaya satu sama lain. Baik, terima kasih banyak, Mbak uh, yang sudah bertanya tadi, Mbak Elis ya sudah terjawab untuk pertanyaan Mbak Laksmi. Kita boleh ke Mbak Helga, pertanyaan berikutnya nih, Mbak Helga. Bagaimana sebuah podcast ini bisa jadi sarana pemulihan bagi penyintas kekerasan seksual, ya, Mbak Helga? Baik dilihat dari penyintas sebagai orang yang berbagi cerita maupun penyintas sebagai pendengar podcastnya. Menarik sekali pertanyaannya. Silakan Mbak Elga. Baik, baik terima kasih Mbak. Ries. kalau saya lihatnya kenapa saya tadi bilang ini terobosan yang baru yang sangat selain kreatif, ini bisa menjadi ketika penyintas menceritakan atau atau mendengarkan kembali gitu ya, atau penyintas lain mendengarkan, ini menjadi semacam kekuatan gitu. Nah, ketika kita bercerita mungkin awal-awalnya akan akan ini ya tertrigger tapi ketika bercerita uh, di kesempatan yang lain itu malah menjadi kekuatan gitu ya menjadi kekuatan untuk untuk terus bersuara untuk terus uh, berjuang di siswir. Kalau yang mendengarkan uh, mereka akan merasa tidak sendirian. Makanya tadi saya bilang kenapa podcast uh, dengan dengan model uh, apa bersuara uh, dari buku menceritakan sesuatu yang terkait dengan apa yang pernah dialami oleh oleh seseorang uh, dalam hal ini penyintas itu menjadi daya dialog daya dialog uh, dengan diri, gitu, ya. mendengarkan menjadi daya dialog dengan, dengan diri uh, apa namanya dengan diri sendiri meskipun nggak uh, harus uh, apa nggak harus lalu merasa merasa kesepian karena mereka juga jadi tahu wah ada, ada di luar sana yang mengalami juga gitu. uh, ada di luar sana mengalami juga saya di, saya tidak sendiri dan uh, ada yang uh, bercerita dan dan uh, bisa bercerita dan men, uh, menyaksikan apa yang men, uh, memberi kesaksian apa yang pernah pernah dialami itu menjadi uh, sebuah saya meyakini itu menjadi se, uh, sebuah kekuatan untuk untuk uh, lalu kita uh, terdorong untuk memulihkan diri gitu karena lalu Oh ya itu ada, ada teman di luar sana yang yang uh, sudah melewati gitu ya dan uh, bisa kembali bercerita uh, sekali lagi ini bisa menjadi uh, kekuatan dan yang menjadi cara untuk memulihkan diri bagi penyintas baik penyintas yang bercerita maupun penyintas yang, yang mendengarkan nah, buat saya Oke, jadi jadi proses healing tersendiri juga ya selama proses menceritakan atau bagi yeah. yang mendengar podcastnya sendiri. Terima kasih banyak Mbak Helga. Berikutnya saya ke Mbak Ade. Mbak Ade pertanyaan untuk Mbak Ade dari Mbak Elis cnnindonesia.com. Bagaimana ya podcast bisa jadi sarana perjuangan perlawanan terhadap kekerasan seksual? Mengingat topik yang spesifik dan pendengar yang spesifik juga itu membuatnya seperti sulit menyentuh kalangan yang lebih luas begitu. Silahkan Mbak Ade, pandangannya seperti apa? Hmm. Mungkin persoalannya kan kemudian lebih kepada banyaknya pilihan ya gitu hmm. Terus orang biasanya mungkin lebih apa namanya mencari hal-hal yang sifatnya entertaining gitu Nah sebenarnya podcast ini kalau kita mau ngomong ke arah ke situ gitu ya Perjuangan itu kan nggak harus selalu keras gitu Uh, perjuangan itu bisa banyak hal, gitu. Uh, apa yang dilakukan uh, sama Mbak Laksmi? Saya selalu bilang bahwa uh, I really thank you because you give the voice uh, for people like me, gitu. Uh, dan itu uh, uh, adalah satu perjuangan lewat buku, gitu. Nah, uh, saya dulu kebetulan orang radio, jadi uh, yang namanya suara itu uh, luar biasa efeknya, sebenarnya. Kenapa? Karena uh, orang yang mendengarkan itu. Bikin gambarnya, bikin film, gambar film bergerak. Halo, Pak Ade. Benarkah, Pak Ade Fris di Malangnya juga mereka. ya? Gitu. Oh. Bukan. Uh, jelas. Halo, halo. Ya. Halo, halo. Mbak Ade, boleh Masih... diulang sedikit tadi. Oh di Bagian ya. suara ya. Suara. Jadi, Betul. Atau. Oh, oh, ya. Jadi gini, kekuatan suara itu adalah uh, orang uh, bikin gambarnya itu di kepalanya. Gitu, karena dia tidak dikasih gambarnya kayak kita nonton film gitu. Hmm. Nah, jadi e, contoh yang paling jelas soal perjuangan yang saya mau bilang adalah waktu itu saya adalah orang radio ketika e, peristiwa e, 98 gitu ya. Jadi, Mei, Mei 98 ketika kita ada yang namanya handphone itu, e, TV itu kalah karena TV belum bisa siaran langsung waktu itu. Jadi, yang ada entah gimana radio sejak itu kompak, Menyiarkan secara langsung lewat suara, bagaimana penembakan yang terjadi segala macam. Orang dengerin di radio, orang teriak suara tembakan, lalu apa yang terjadi? Soeharto lengser, itu kekuatan suara. Gitu, jadi terus terang, podcast adalah kekuatan. Kalau kita ngomong kekuatan suara, podcast jadi. Justru just, justru jadi sangat bisa uh, menjadi alat perjuangan gitu, uh, karena suara itu bisa membentuk, uh, men-trigger orang gitu dengan gambar gambarnya di kepalanya jadi apa yeah. gitu. Nah uh, dan kalau saya justru tidak menutup kemungkinan untuk uh, apa isu-isu uh, IQ plus uh, bisa juga uh, dengan uh, format yang entertainment gitu. Okay. Uh, banyak sekali jokes-jokes yang uh, bisa, uh, komedi aja uh, bisa gitu. Kalau saya terus terang uh, banyak lihat di TikTok ya gitu, yeah. uh, stand-up komedi stand up lesbian, stand-up komedis, wow, uh, luar biasa gitu. Cuman uh, nah kalau ini kan juga uh, satu kekuatan suara podcast itu, kekuatan suara itu juga uh, kita berjarak tapi, kita deket banget gitu ya, ya. kayak kayak orang kayak orang ngomong di samping kita gitu di depan kita gitu hmm. jadi uh, buat saya itu sih justru sebenarnya dengan kekuatan suara perjuangan isu isu LGBTIQ itu bisa lebih lagi gitu uh, uh, kita bisa apa ini jadi satu kesempatan sih sebenarnya yang bisa dan kalau di luar uh, contohnya udah banyak sih gitu karena banyak podcast Uh, ya kayak kayak saya juga dengerin podcast lesbian gitu uh, yang lucu banget yang kayak uh, uh, di rumah gitu bener benar cuma tiga orang gitu terus ngobrolin hidupnya gitu yang lucu yang sedih ya, yang bikin marah bikin kesel gitu kayak gitu sih sebenarnya ya, ya ya jadi kekuatan ya. imajinasi sebetulnya bisa mendekatkan yes. satu dan lain lainnya ya mbak ade setuju sekali baik oke tadi harapannya sedikit banyak menggambarkan tentang harapannya mengenai um, atau pandangannya mengenai um, potensi podcast atau senior ya untuk media bersuara bagi penyintas. Lalu bagaimana Mbak Laksmi melihatnya, Mbak Peti juga melihatnya bagaimana potensi podcast kitab kawin ini untuk mengenalkan ragam seksualitas, kemudian media bersuara bagi isu-isu sosial yang lainnya? Silakan, Mbak Laksmi dulu atau Mbak Peti dulu? Terserah, Peti mungkin. Mbak Peti silakan. Mbak Laksmi boleh. Oh iya udah. Oh, okay. Mbak Peti. Oke, okay. uh, ya seperti yang tadi aku bilang, potensinya memang sangat baik sekali gitu ya. ya. Dan tadi Mbak Ade juga sudah menyampaikan, ini bisa menjadi pilihan untuk orang mendengarkan. Ya. Dan kalau buatku sendiri sih ya, sama kami dari Potluck gitu ya, memang menganggap, podcast ini tuh bisa menjadi salah satu alat untuk pengarsipan gitu. Jadi nice. pengarsipan cerita-cerita orang ya yang dan apa ya dengan medium suara ini juga sebagian orang itu memang ada yang lebih nyaman untuk bercerita hanya yeah. lewat suara gitu. Jadi yeah. dianya tidak terlihat gitu. Nah, Jadi memang itu, ya. memberikan yeah. kenyamanan tersendiri heeh. Uh, iya yeah. yeah. gitu. Okay. Me menambahkan sesuatu silakan. Iya, saya sangat setuju sih dengan uh, apa kata Peti tadi tentang anonimitas ya. Uh, jadi podcast itu uh, memberi semacam anonimitas uh, bagi orang untuk bersuara. Jadi tidak tidak mengerikan gitu atau uh, mengintimidasi gitu seperti seperti di YouTube atau media-media uh, visual lainnya gitu. Jadi uh, ini um, bisa purely suara gitu. Jadi uh, orang uh, merasa lebih nyaman gitu untuk berbagi atau berbicara tentang hal-hal yang yang sulit gitu. Dan sebenarnya ini uh, ingin saya sampaikan juga bahwa di Indonesia ini, ya, mungkin di mana-mana juga, tapi moralitas itu kan selalu tentang seks, ya, <laughs> bukan tentang korupsi atau ketidakadilan, atau perampasan hak orang lain, gitu. Dan kita, perempuan, tuh, banyak yang akhirnya sadar atau tidak, tuh, terbiasa untuk menyensor diri, ya, apakah melalui cara mereka berpakaian, cara mereka melayani suami di depan orang, gitu, dan merasa bersalah ketika melakukan hal-hal yang dianggap kurang, gitu, atau gimana, gitu, seperti makan di restoran sendirian, duduk di bar, atau pakai baju yang rada terbuka, atau membicarakan hal-hal intim di depan umum atau bahkan menyebut kata seks saja tuh orang udah, aduh, gimana nanti orang bilang apa gitu. Jadi uh, belum apa-apa udah malu ini, sungkan itu, nggak enak gini, takut diomongin, takut digosipin, takut ketahuan gitu. Pokoknya intinya sangat teramat penuh pertimbangan, penuh rasa bersalah, dan ini semua bermuara pada nilai-nilai patriarkal yang tidak jarang justru dikukuhkan oleh sesama perempuan ya. Dan ini kadang membuat saya gemes, gitu. Jadi karena orang tuh perempuan jadi banyak yang takut ber, bersuara gitu. Dan ini kayaknya menyuburkan budaya munafik juga gitu. Jadi di depan orang kita merasa harus begini, di kehidupan pribadi kita merasa lain lagi. Dan saya sedih masih ada uh, pencitraan gitu loh um, yang yang begitu penting gitu dalam masyarakat kita. Dan bahwa beban ini jauh lebih besar di apa ditanggung oleh perempuan. Uh, juga ya bukan sesuatu yang bisa dipungkiri ya karena kayaknya laki-laki nggak -laki terasa terlalu mesti Diam-diam atau bersalah ya kalau pamer kejantanan gitu loh dengan sesama laki-laki jadi semua perempuan yang berani berbicara tentang hal-hal yang sulit ini sangat saya hargai dan um, semoga podcast ini menjadi salah satu apa ya um, medium untuk uh, untuk memberdayakan uh, mereka baik Terima kasih banyak. Berikutnya saya mau mengundang Mbak Sonya dari Kompas yang sudah klik tombol raise hand, boleh dibuka suaranya Mbak Sonya atau mau membuka video juga boleh ya. Kami juga masih mengundang teman-teman semua yang mau bertanya kepada narasumber kita untuk hari ini ada Mbak Laksmi, ada Mbak Helga, ada Mbak Ade, ada Mbak Peti juga yang akan membahas tentang tema kita hari ini ya, podcast atau senior sebagai media bersuara tentang perempuan perkawinan dan juga isu-isu sosial. Halo Mbak Sonya sudah saya coba untuk unmute. Selamat sore. Kita masih punya lima hadiah untuk teman-teman yang bertanya ya di sesi ini. Selamat sore Mbak Sonya. Halo. Hai selamat sore. Ya selamat sore. Lagi di kantor kayaknya nih. Mbak Sonia. Aku lagi di kantor. Uh, ya baik. Silakan Mbak. Aku malah udah lama nggak ketemu Mbak Helga ya. Jadi, iya. kali ini bertemu secara virtual kembali. Silakan, mbak Sonia. Uh, enggak nyaman aku pakai ini di kantor sih, bener apa-apa. Semua pakai masker. Aman ya? Uh. Oke, siap. Silakan. Yang, ya, saya justru penasaran ya. Uh, saya membayangkan podcast ini, uh, apa tadi Mbak Laksmi itu itu menjadi uh, alat uh, untuk memang uh, apa ya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Nah tadi um, saya senang sekali tadi Mbak Lasmi bilang betapa apa namanya um, karya-karyanya itu bisa menggugah orang misalnya ya gitu ya bisa menggerakkan um, bahkan bisa membuka um, cara berpikir perempuan yang selama ini sudah benar-benar terkungkung dengan budaya patriarki. Kita tidak sedang berhadapan dengan laki-laki saja, tetapi suka tidak suka kita berhadapan dengan perempuan yang memang lahir dan besar dengan budaya itu sehingga perlu didorong, dibangun kesadaran kritisnya. Nah, saya ingin tanya Mbak Lasmi, sampai sejauh ini sejauh mana Mbak efek dampak yang dihadirkan? Kalau tadi kan masih bilang peluang potensi, saya justru pikir kan. Seperti karya kemarin sudah diluncurkan 2019. Ini kan uh -huh. artinya 2022 sudah berapa tahun gitu ya? Saya ingin tahu mbak seberapa kuat dampak karya-karya uh, uh, tulisan uh, menggugah, bahkan menurut saya bukan hanya menggugah, mendobrak cara-cara yeah. pikir yang uh, patriarki dan bukan hanya patriarki ya sangat-sangat diskriminatif tadi seperti Mbak Ade ini ini bukan cuma soal apa tapi cara pikir itu yang membuat kita bertindak eh, apa nggak bisa terima gitu ya even kita sudah lihat kenyataannya kita nggak bisa terima itu yang terjadi dengan RUU tindak pidana kekerasan seksual siapa bilang kelompok penolak saya kan sempat bilang ke dalam forum-forum apa di keluarganya kelompok penolak, nggak ada yang mengalami kekerasan. Mm -hmm. Mm -hmm. Kekerasan Mbak Lasmi. Tapi kenapa ya, Mbak? Miris sekali, Mbak Lasmi, nonton nggak? Yang bicara perempuan, wakil perempuan, dan dengan lantangnya menolak Eropa. Mm. Uh, aku membayangkan ya, itu kalau terjadi dengan keluarganya, seperti apa sih rasanya seorang ibu kalau anaknya misalnya. Tapi, amit-amit, mungkin mereka tidak mengalami sehingga mereka nggak rasa ya Mbak Helga itu ya kan uh, nggak nggak rasa atau apa mati rasa atau bagaimana atau sedemikian mereka juga korban Mbak Lasmi ya yes. mereka juga korban uh, dari tadi yes. uh, Lalu lama di jadi pertanyaan saya uh, bagaimana Mbak Lasmi seberapa besar efeknya itu nah saya menantang Mbak Natali podcast ini juga menjadi ruang untuk mengkampanye. Uh, Undang-undang TPKS ini mumpung baru digedok oleh DPR kemarin, startingnya baru. Nah, saya bayangkan ini serial kitab kawin ini menjadi suara yang paling dan karena ini media sosial, mbak. Dan ya. ini, ini alurnya itu, saya bertanya berapa. Saya belum tahu apakah saya soalnya the first time aku diundang di podcast ini. Beberapa, padahal misalnya isu kawin perkawinan anak itu isu yang sangat-sangat eh, apa eh, benar-benar dalam dua tahun pandemi ini sangat-sangat krusial mbak ya. betapa angka perkawinan anak itu naik melesat dan permohonan dispensasi eh, apa perkawinan di pengadilan di pengadilan itu naik sampai enam ribu sekian padahal dulu sa naik 3 sampai diperkirakan 2 sampai tiga persen itu yang tercatat yang tidak tercatat itu yang kawin langsung enggak minta permohonan terutama atas nama budaya itu banyak sekali itu satu nah saya membayangkan mbak mbak Rasmi, mbak Ade mbak Helga ruang-ruang eh, ini akan semakin dioptimalkan nah pertanyaan saya apakah podcast ini juga sudah bergandengan tangan dengan yang mbak Helga bilang tadi jaringan eh, organisasi komunitas eh, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan terutama kekerasan seksual kalau jadi hmm. ada linknya dan itu menjadi sebuah kekuatan, Mbak Lasmi. Uh, uh, Saya bayangkan Mbak Lasmi juga menggandeng seniman-seniman, uh, para penyair-penyair, para penulis untuk sebelum Saya belum dengar Mbak Lasmi ya di apa di RUU TPKS ini mungkinkah Mbak Lasmi bisakah teman-teman uh, Mbak Lasmi itu melakukan suara sendiri, masukan kepada DPR dan pemerintah untuk supaya mem mempercepat proses pembahasan dan pengesahan TPKS. itu Mbak pertanyaan dan sekalian sharing saya bahwa akan ya. menjadi kekuatan Mbak Lasmi dan kawan-kawan. Saya tentu saja sebagai karena saya sejak dua sejak awal RUTPKAS itu di, di di DPR saya sudah bersama-sama sehingga saya tuh rindu sekali Mbak Lasmi saya siap diajak Mbak Ade beberapa kali tapi saya belum ketemu dengan Mbak Ade juga dalam ruang-ruang teman-teman ketika kita uh, juga uh, meng mengajak kawan-kawan jurnalis untuk uh, belajar lebih jauh tentang isu LGBT karena sorry, sorry mbak kita terlalu lama dikungkung dengan tadi patriarki mendengar kadang tahun mendengar kata LGBT aja dia sudah alergi mbak baik baik ya, ya. Baik, baik. Uh, itu yang ingin saya sharekan sekaligus meminta respon dari uh, mbak Lasmi mbak Ade dan mbak Helga baik terima kasih. terima kasih banyak mbak Sonya really appreciate it terima kasih berikutnya mbak Laksmi dulu barangkali ingin mengutarakan pendapatnya mengenai ini seberapa kuat dampaknya bisakah menjadi ruang barangkali untuk mendorong atau mendobrak kampanye RUU ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih ya kepada kepada mbak Sonya untuk masukan ini dan terasa sekali bahwa Mbak selalu memikirkan um, um, hal ini, bagaimana berjuang dan berjuang terus menerus dengan menggandeng semua kekuatan yang ada di tengah masyarakat kita. Apakah dari apa namanya pihak platform, uh, sorry, pihak uh, pihak podcast dari pihak. Um, media visual dari dari pihak media media lisan maupun media tertulis dan semua bidang-bidang kesenian dan juga yang lainnya untuk bekerja sama ya dalam hal ini karena ini sudah bukan lagi merupakan kerja Um, yang terpisah-pisah seperti tadi Mbak Helga juga uh, katakan mengenai uh, gerakan perempuan sekarang gitu uh, gerakan um, anti kekerasan uh, cenderung cenderung terpisah-pisah gitu ya uh, dan kadang malah cerai berai dan tidak tidak mempunyai akar ideologis yang yang kuat uh, dan yang saya harapkan dengan um, dengan mengadopsi cara-cara um, lain gitu uh, dari hanya sekadar menulis yang juga mempunyai kekuatannya sendiri tentunya untuk apa untuk um, berdampak gitu pada 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 cara pandang masyarakat gitu atau untuk memengaruhi Uh, atau bahkan mengubah mindset orang uh, tapi um, ada ada gunanya gitu untuk untuk mencoba memperluas gitu daya jangkau um, dari tema-tema yang kita usung dan itu adalah kemewahan yang saya miliki pada saat ini dan saya merasa sangat bersyukur uh, telah diberi kesempatan tentunya oleh oleh Gramedia oleh penerbit saya Gramedia Pesaka Utama dan juga oleh Potluck um, untuk memberdayakan saya untuk um, untuk bisa berjuang seperti ini. Tetapi yang Mbak Sonia katakan juga itu kerjasama dengan dengan pihak-pihak lain itu sangat sangat penting dan saya juga sangat berharap sebenarnya untuk kedepannya kalau kalau kitab kawin podcast kitab kawin ini bisa langgeng, syukur-syukur <laughs> bisa langgeng gitu untuk memuat lebih banyak suara mereka yang mengalami kekerasan atau mereka yang mengalami ketidakadilan dalam segala bentuknya dan juga untuk uh, membantu kampanye agar bisa um, me me menjangkau orang-orang yang punya apa namanya um, uh, kuasa untuk me me mengadakan perubahan begitu. Right. Dan juga misalnya seperti, seperti RUU sekarang gitu. Tadi kan Mbak Helga sudah mengatakan bahwa jalan masih panjang ya. dan dan ini proses ini harus dikawal betul-betul supaya supaya apa yang diperjuangkan ini tidak disabot oleh kaum-kaum ya apa, seperti kaum fundamentalis agama misalnya tidak diutak-atik gitu oleh-oleh um, pihak-pihak yang mungkin tidak puas atau mempunyai kepentingan sendiri atau mempunyai kepentingan politik sendiri gitu jadi um, ini adalah harapan saya juga dengan bantuan teman-teman um, semuanya tentunya uh, juga teman-teman uh, dan juga pendengar um, agar saya bisa memperluas lagi jaringan Baik. saya Baik, terima, gitu. terima kasih mbak Helga dan mbak Ade mungkin ingin menambahkan sesuatu silakan boleh di-unmute mbak Helga mbak Ade Mbak Elga terlebih dulu. Silakan. Um, Mbak Sonia, makasih. Uh, uh, senang bisa ketemu lagi dalam dalam satu forum. Uh, kami biasa hanya ketemunya di, di isu uh, perempuan soalnya. Baik. Tapi tapi saya uh, ingin mengapresiasi you. Uh, Mbak Sonia adalah salah satu uh, salah satu jurnalis yang sangat uh, kerja keras di, di, di isu uh, perempuan, ini nah, perempuan ini dan dan uh, salah satu jurnalis yang yang nggak uh, banyak gitu ya yang yang sudah sangat uh, paham uh, dan uh, dan uh, punya perspektif yang bagus dan kalau kalau menulis itu uh, sangat membangun ya tulisannya ya apa terutama yang terkait dengan uh, isu perempuan pembahasannya um, uh, podcast ini kalau saya boleh mengulang adalah uh, terobosan uh, baru yang cukup baik dan uh, kreatif um, terutama bagi uh, masyarakat ya dan khususnya bagi bagi para korban dan untuk uh, apa uh, sekali lagi ya membuka daya dialog dengan dengan diri sendiri ya, dalam rangka pemulihan dan juga memberikan edukasi ke, ke masyarakat uh, kalau soal uh, jejaring saya berharap tentu uh, Mbak Laksmi uh, Mbak Mbak Peti um, Mbak Indri juga Mbak Ade uh, apa, punya punya komunitasnya sendiri-sendiri yang bisa dipakai untuk wadah-wadah bersuara dengan dengan cara uniknya sendiri. Masing -masing. Tentunya enggak, ya tentunya di, di, tidak harus dengan cara aktivisme, uh, tapi uh, uh, mungkin dengan cara yang lebih bisa di. Kan selama ini kalau yang dari aktivis agak-agak sulit ya diterima sama, sama masyarakat, apalagi kalau kami sudah uh, bawa membawa uh, isu feminisme itu resistensinya besar sekali di, di masyarakat. Tapi saya berharap dari teman-teman seniman teman-teman sastrawan teman-teman media bisa bisa dengan dengan caranya ikut mengawal isu ini mengawal isu tentang keberagaman seksualitas dan nanti kekerasan seksual supaya lebih bisa diterima masyarakat sebagai bagian dari edukasi yang yang menyenangkan gitu ya <laughs> berbeda dengan dengan apa cara, cara kami mungkin yang dianggap terlalu apa terlalu terlalu radikal mungkin, uh, dan sehingga mengalami resistensi yang cukup tinggi ini yang memang menjadi kritik uh, ke dalam uh, ke dalam diri gerakan uh, perempuan ya uh, kami harus uh, terus-menerus belajar bagaimana bagaimana membumikan, uh, isu anti kekerasan seks, seksual sehingga bisa diterima masyarakat dan menjadi uh, apa edukasi yang, yang cukup baik. Uh, oleh karena itu saya sekalian mau apresiasi untuk teman-teman uh, Mbak Laksmi yang sudah menulis dan dan mempodcastkan uh, apa banyak banyak cerita yang terkait dengan isu perempuan. Lalu Mbak Peti yang yang uh, dan dan suami yang Mbak Yayang, yang sudah menginisiasi dan memberi ruang bersuara eh um, yang sudah uh, apa um, uh, menjadi fasilitator acara <laughs> itu saya saya uh, sungguh sungguh berterima kasih nah, Nggak lupa Mbak Ade Mbak Ade ini uh, meskipun saya pendamping tapi saya pernah didampingin Mbak Ade loh <laughs> untuk untuk sebuah sebuah kasus jadi oke okay. jadi saling uh, saling bantu-membantu -bantu di 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 isu ini emang emang uh, harus terus-menerus kita kita uh, suarakan harus terus-menerus kita rekatkan dan podcast podcast ini menjadi salah satu alat rekat sebenarnya untuk untuk terus berjuang di isu. Ya, terima kasih banyak Mbak Elga. Mbak Ade silakan ingin menambahkan sesuatu. Uh, saya pikir uh, kalau kalau bisa sih memang kitab kawin bisa langgeng ya. Karena ini bisa kemana-mana gitu uh, isunya gitu. Apa namanya pembicaraannya gitu. Terus uh, segmen-segmennya gitu. Kalau kalau saya sih sangat berharap aja kitab, kitab kawin ini bisa bisa langgeng dan uh, bisa menggali uh, berbagai hal yang lain gitu dari dari bermula dari sini dan mungkin nanti juga ada apa namanya uh, apa semakin berkembang gitu uh, dengan pendekatan-pendekatan uh, yang berbeda misalnya gitu bisa yes. bisa juga gitu terima kasih sekali sih sama mbak Patricia sama mbak Peti sama uh, mbak Laksmi yang sudah menginisiasi ini dan makanya kalau saya sih sangat sangat apa ya sangat hopeful sih uh, yes. dengan podcast ini kita bisa uh, perjuangan banyak hal itu bisa lebih apa ya nggak uh, lebih light sih tapi lebih mm, lebih lebih simpatik gitu uh, jadi lebih lebih simpa, simpatik gitu nggak nggak hmm. harus selalu uh, angkat- angkat tangan gitu kan berjuang ya, ya. gitu gitu dilakukan dengan warna Sebelum. lain dengan platform yang lain ya iya. terima kasih banyak mbak ade ya. oh ya tadi menambahkan sedikit mbak soalnya bahwa persoalan pernikahan usia dini tadi juga dibahas ya di podcast kitab kawin ya mbak laksmi dan mbak peti pada nah. di episode keempat dengan judul menikah di usia dini sumber masalah atau solusi mungkin bisa didengarkan sekali lagi atau bisa menjadi bahan diskusi sekali lagi ya terima kasih juga untuk mbak lisa merinda sudah menyampaikan pendapatnya tadi seperti ada peraturan tak tertulis perempuan tidak boleh sendirian pertanyaan kok sendirian ya lalu mungkin dipandang aneh itu sangat sering sekali kita harus selalu dalam kelompok apalagi kalau pergi liburan sendirian itu dianggap aneh kok berani sih emang kenapa harus takut ya iya betul betul jadi suara-suara seperti itu ya yang nanti akan coba untuk dikulik lagi oleh Mbak Laksmi melalui podcast ini. Jadi teman-teman bisa menunggu episode-episode berikutnya. Sudah teman-teman panitia bagikan juga untuk linknya, jadi bisa langsung meluncur ke sana ya. Oke, okay. waktu kita sudah tinggal sedikit lagi. Teman-teman, uh, saya boleh ke Mbak Peti untuk memberikan sedikit insight bagaimana responnya pendengar terhadap podcast Kitab Kawin ini, Mbak Peti. Apakah memang, dan demografi pendengarnya seperti apa? Apakah memang didominasi oleh anak-anak muda Indonesia atau seperti apa? Dan bagaimana responnya? Silakan. Oke. Okay. oke. Okay. Kalau ya memang eh, podcast di Indonesia itu mayoritas pendengarnya itu bisa dibilang 25 tahun ke bawah ya, untuk mayoritas gitu. Dan kebetulan memang karena podcast Kitab Kawin ini mungkin ya karena diinisiasi oleh orang-orang yang bisa dibilang berusia lebih dewasa gitu, demografi jadi cukup, cukup luas nih. Walaupun memang yang paling tinggi itu tetap di kisaran umur 20-an. Cuman ada yang umur 30-an, 40-an, 50-an itu ada juga yang mendengarkan gitu. Dan sebenarnya ini sesuai dengan apa ya, ekspektasi ya karena karena kan misalnya podcast kitab kawin ini eh uh, sorry bukan podcast. Maksudnya buku kitab kawin sendiri aku kurang tahu untuk demografinya seperti apa, tapi memang harapannya dengan kan ke dalam bentuk podcast bisa menjangkau audiens yang baru dan yang memang itu tadi uh, Gen Z yang mendengarkan podcast ini gitu. Jadi Secara demografis, karena dia bisa memperluas uh, pembahasan tentang Kitab Kawin ini sendiri, gitu sih. Terus, juga apa ya? Uh, kalau respon dari pendengar, mungkin ini dari beberapa teman aja ya yang juga ikatan dengerin. Gitu, aku kan sukanya tani mereka juga untuk ikut dengerin. Uh, ada beberapa yang setelah dengerin, terus akhirnya jadi beli bukunya. Gitu, bahkan ada yang uh, dia beliin bukunya buat ibunya gitu, karena dia merasa ibunya ini juga mengalami seperti yang dialami oleh salah satu penyintas di dalam podcastnya. Jadi kayak terus ibunya baca, terus dia bilang, jadi kayak ada temannya gitu katanya rasanya ketika habis membaca. Jadi menurutku sih efek-efek seperti itu yang harus diperbanyak sih. Baik, baik. Terima kasih banyak Mbak Peti. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak Helga, Mbak Ade, Mbak Laksmi, dan juga Mbak Peti. Tapi untuk menutup acara kita sore hari ini, boleh Mbak Laksmi memberikan closing statement ya untuk kita semua dalam acara Press Talk Podcast Kitab Kawin. Silakan Mbak Laksmi. Iya um, tadi saya sudah singgung sedikit mengenai harapan saya untuk podcast ini bahwa um, dia podcast ini bisa menjadi apa um, medium satu lagi gitu untuk um, memberdayakan um, banyak perempuan untuk bersuara dan juga untuk berbagi cerita ya uh, tapi juga saya um, saya ingin juga menghimbau banyak um, teman atau pendengar uh, untuk berbagi cerita lebih banyak dengan saya kalau bisa gitu karena uh, saat ini kan saya um, formatnya itu masih tergantung dengan cerpen yang sudah diterbitkan uh, di dalam di dalam kumpulan cerpennya jadi uh, tanpa itu tanpa cerpen rujukan jadi uh, saya tidak bisa mengikuti format yang um, format um, yang sampai sekarang kita kita, kita lakukan ya yaitu um, baca nukilan cerpen kemudian bercerita sedikit tentang proses kreatif di balik penulisan dan kemudian baru mengundang pakar penyintas uh, aktivis dan apa dan uh, para peneliti gitu untuk untuk ikut angkat suara. Nah, um, saya lebih ingin mendapat cerita-cerita dari kehidupannya tadi screening kita dan mudah-mudahan uh, ke depannya um, kitab kawin bisa uh, memfasilitasi menfasilita uh, proses itu gitu dan um, dan mengakomodir lebih banyak lagi suara di per, apa, suara perempuan di tengah-tengah kita. Itu saja. Baik. Untuk, untuk mereka yang ingin me, 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 menyuarakan pendapatnya, kisahnya bisa menghubungi ke mana Mbak Laksmi, Mbak Peti? Ada link atau kontak mungkin barangkali atau melalui Instagram atau melalui apa? Silakan Mbak Peti. Ya, Mbak Peti. Kalau bisa bisa melalui email, ada Baik. emailnya di podcast kita ketawin ya, di podcast kita kawin, at @gmail.com. Baik baik kalau begitu terima kasih banyak podcast kitab kawin@gmail.com ya karena ke depannya juga ingin lebih banyak variasi suara-suara uh, dari dari perempuan manapun untuk menyuarakan kisah hidupnya dalam kehidupan nyata ya terima kasih banyak teman-teman semua sudah bergabung ya. bersama dengan kita sore hari ini mbak Laksmi mbak Ade sekali lagi mbak, uh, mbak Helga mbak Peti terima kasih dan sukses terus untuk podcast kitab kawin ke depannya. dan informasi untuk teman-temannya untuk men, uh, untuk teman-teman yang hadir di sini untuk mendengarkan podcast dan juga untuk promo buku kitab kawin sudah kami sediakan linknya di kolom chat jadi silakan saja langsung diklik dan untuk yang mendapatkan hadiah sore hari ini selamat kepada mbak Sonya Helen kemudian kepada Mbak Lisa Merinda, dan yang terakhir kepada Mbak Elis dari cnnindonesia.com. Nanti akan dihubungi oleh teman-teman dari Panitia, dan juga jangan lupa untuk mengirimkan DM ya ke instagram at Buku GPU Baik kalau begitu, kita boleh tutup sesi ini dengan foto bersama barangkali. Kah? Mbak Puji, apakah sudah siap untuk bisa yeah. membantu yeah. kita untuk mendokumentasikan? sore hari ini ya. Silakan. Ya, siap okay. Mbak Indri. Terima kasih. teman-teman uh, boleh uh, yang mau membuka kameranya, kita mau foto bareng sebentar ya. Oke, okay, ini ada dua slide ya. masing-masing uh, slide saya hitung 1 sampai 3. Slide pertama, 1 2 3. Slide kedua 1 2 3. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Puji dan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang wow. sudah sore hari ini rekan-rekan jurnalis, teman-teman media, teman-teman pembaca. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natla Indepom diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.